dengar kan. Saya sini. Ayo. Foto tak? Enggak. Sudah, ayo. Ayo. Yuk. Ya, lah, kalau ada konten.
Ya teman-teman, di atas sana mirip bangunan Belanda ya, ada kincir anginnya. Saya akan naik ke atas ya, ke atas sana. Ini kebetulan kalau naik belum, jalannya belum bagus ya, belum bagus. Biasanya kok jalannya ini di paving ini. Kalau hujan ini mau berlumpur, ini nggak bagus untuk kita jalan. Adik. Maskernya nggak dipakai. Tandi. Masker. Nah pemirsa, sudah sampai ya di kincir angin ala Belanda. Ya, ini masih berantakan teman-teman. Tidak tahu ini bekasnya apa, berantakan sekali. Dan di atas ini pemandangannya juga sangat bagus ya, dikelilingi oleh bukit dan pergunungan ini. Teman-teman bisa lihat ya, sekelilingnya pegunungan dan hawanya di sini sangat sejuk sekali. Walaupun panas tapi dingin. Suhunya tadi saya lihat di mobil 23 suhunya. Ini siang 23, kalau malam bisa 20 ya. 20 derajat ini. Santara segitu. Ya. Ini flora ini, flora wisata ini kalau dilihat dari atas seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat ya di kamera ini, pemandangan dari atas seperti ini. Nah ini kincir anginnya ya, yang tadi kita lihat di bawah ini. Ini kincir anginnya. Terus ini rumahnya. Kalau dilihat dari belakang ya teman-teman, itu biasa jelek sekali ya. Kalau dilihat dari depan itu bagus. Ini penampakan dari belakangnya itu cuma rangka-rangka aja ya teman-teman. Oh, itu rangka-rangka aja ya.
Ya pemirsa, sekian dulu ya jalan-jalan saya. Ini sudah menuju ke pintu keluar. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan mengisi kolom komentar ya, biar kolom komentar saya rame ya teman-teman. Oke, saya akhiri untuk perjalanan wisata saya, tepatnya Flora Wisata ya. Kalau teman-teman mau berlibur di sini, silakan aja. Hawanya sangat dingin. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di season video saya selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil bunga dulu ya. Ambil bunga dulu ya. Mas, barangkali ada yang nyari kontak tadi di musola. Di musola. Iya. Makasih, Pak. Iya. Hah?